Assalamualaikum sahabat, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Cep Ade. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti awan atau roti yang lagi viral di TikTok ya. Kalau nggak salah ini namanya cloud bread. Dan untuk lebih lengkapnya langsung aja kita ke bahan-bahannya. Baik sahabat, untuk membuat roti awan ini sebagai bahan-bahannya di sini yang pertama ada 3 butir putih telur, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus vanili, dan di sini ada pewarna makanan sesuai selera ya, atau sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, untuk langkah pertama akan kita mixer dulu putih telurnya ya. Kita mixer dengan menggunakan kecepatan nomor 1 ya, atau kecepatan yang paling rendah. Nah, setelah agak mengembang, kemudian kita masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena, dan kita masukkan juga vanilinya. Nah, di sini vanilinya kita masukkan setengahnya aja ya. Kemudian kita mixer kembali dengan menggunakan kecepatan tertinggi ya. Nah, setelah selesai kita mixer, kemudian kita ambil 2 sendok mujung. Maksudnya akan kita kasih warna ya. Oke sahabat, demikian resep cara membuat roti awan atau cloud bread atau roti yang lagi viral di TikTok ini ya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.